Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama Pepito Pucula. Kali ini kita berada di kawasan Pantai Losari atau tepatnya di Jalan Penghibur Kota Makassar. Itu pemandangan suasana Pantai Losari di malam hari. Dan kita akan menuju ke salah satu tempat makan khas Makassar, yaitu Es Pisang Ijo yang berada di kawasan Jalan Tinumbu Kota Makassar, untuk menemani salah seorang kerabat yang datang dari Surabaya yang merupakan malam terakhirnya di Kota Daeng atau Kota Makassar. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channelnya Pepito Pucula, di pencet belnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Di komentari apa saja apa yang ada dalam video kali ini, dan di like kalau Anda menyukainya. Nah, sekarang kita sudah berada di tempat yang kita tuju, yaitu makan Es Pisang Ijo. Kedua kerabat kita ini sangat menikmati Es Pisang Ijo, dan keesokan harinya akhirnya mereka balik ke Surabaya dan kita mengantarnya ke Bandara Udara Internasional Sultan Hasanuddin. Sekarang posisi kita sudah berada di jalan tol menuju ke Bandara Hasanuddin, tujuan Kota Pahlawan, Kota Surabaya. Kita sudah masuk pintu gerbang Bandara Sultan Hasanuddin. Dan akhirnya kita tiba di Bandara Sultan Hasanuddin. Saat ini Bandara Sultan Hasanuddin masih dalam proses renovasi bangunan.
check-in, kita bantu karena kasihan orang tua. Akhirnya kita berpisah di sini di ruang tunggu penumpang. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sudah. Akhirnya kita balik ke rumah dengan menumpang bus Trans Maminasata. Satu orang tiketnya cuma 4.600. Di pintu keluar dari Bandara Hasanuddin, di depan sana merupakan jalan tol dan kita tidak masuk di jalan tol tapi jalan di sampingnya, dan akhirnya kita turun di sini di Tanlasa City dan menyambung dengan naik angkutan kota. Akhirnya kita sampai tapi tidak langsung balik ke rumah, tapi mampir di CPI, kawasan Center Point of Indonesia, Kota Makassar, untuk cuci mata. Akhirnya kita sampai di tempat tujuan terakhir. Video kami kali ini lebih kurangnya dimohon maaf. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, loncengnya, kasihnya kalau kita sudah bikin video ya. Ini benar warna merah loncengnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan.